Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Sarungu. Nah, kembali lagi di pelataran karoseri Adiputro Malang ya. Semoga teman-teman semua tidak bosan ya dengan konten saya yang selalu pembukaan di pelataran karoseri Adiputro. Ya, ini mungkin udah beberapa kalinya kita kesini ya teman-teman. Dan hari ini seperti biasa kalau udah kesini kita akan menjemput unit teman-teman. Dan ini adalah unit yang sangat-sangat spesial, sangat-sangat teman-teman tunggu. Malah gelut kucingnya. Bentar teman-teman, habis ada kucing gelut. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini mungkin unit yang teman-teman sangat-sangat nantikan. Dan mungkin teman-teman ya juga udah paling paham lah sama ya, nama unit satu ini. Nah, kita mau ambil ini teman-teman. Nah, udah baca kan? Nah, kita ambil unit Tuan Muda di MSM Ava Wisata teman-teman. Nah, hari ini adalah jadwal perilisan dari dua unit terbaru Jetbus 5 milik MSM Ava Wisata teman-teman. Dan yang tentu saja satu unit nanti akan menjadi Tuan Muda Reborn, dan satu lagi rencananya akan jadi Casper Reborn teman-teman. Jadi ini bisa dibilang sangat spesial karena dua upin-ipin dari Cianjur sekarang udah bersatu di Cilengsi teman-teman. Oke, seperti apa nanti keseruannya proses rilisnya dua unit Jetbus 5 terbaru dari MSM Ava Wisata. Ikut terus video sampai selesai. Oke, cus. Ya, oke teman-teman, tentu saja kita langsung masuk ke gedung finishing. Dua unitnya sudah siap teman-teman. Tuh yang warna pink sama yang warna hijau. Nah, rencananya yang warna hijau ini jadi Tuan Muda, yang pink nanti jadi Casper teman-teman, bekangannya Mang Arif. Dan ini dia tuh. Itulah teman-teman semua, Om Denny. Apa kabar Om? Siap, alhamdulillah baik. Wih, ketemu ini langsung di Adiputro ambil unit baru ini. Nah, ini nih teman-teman, langsung dari Mas Fahri, Alex. Apa kabar Mas Harul? Alhamdulillah baik, sudah lama kita nggak konten bareng ya. Ini dia stikernya. Gelar dulu dong. Tuan Muda Reborn, dan yang satunya Casper. Mantap. Pas ini. Baik. Tertempel nanti di dua unit terbaru MSM Ava Wisata. Nih, yang kalian tunggu-tunggu nih. Buat upin-ipin. Mang Arifnya mana ini Mang Arifnya, Mas Alek? Masih di luar lagi ngopi dia. Oh, lagi ngopi. Nanti kita tunggu Mang Arif di sini. Oke, karena sekarang udah waktunya istirahat ya, jadi kita keluar dulu teman-teman. Sambil lihat barisan bis-bis yang siap rilis. Ini City Trans nih, single glass. Terus ini ada Agra. Barisan Efisiensi, TVD. Super Jaya, Budiman. Terus belakang sana ada Juragan 99 Sleeper. Ada Putra Pelangi, Tronton juga tuh masih di sini belum diambil. Oke, kita keluar dulu ya karena ini istirahat. Jadi kalau istirahat tuh area dalam harus steril teman-teman. Jadi kita ikut keluar dulu. Oke. Ya, oke teman-teman, kita kembali ke line finishing.
Ini tinggal masang seat. Sama yang ini juga belum dipasang. Lagi masangin stop. RK 280. Nah, ini kita bareng Mang Arif. Gimana, Mang? Kesannya ambil DB5 campur aduk. Nah, campur aduknya gimana? Untuk kali kelima saya masuk ke sini. Wih, emang sebelumnya pernah ke sini? Pernah, ngambilin doang punya orang. Oh, apa? Breeze? Breeze 1, Etitran 2, Sasis. Apa? Nganterin sasis sekali. Oh, nganterin sasis. Sasis, Breeze, yang Casper, terus Etitran yang medium sama Etitran yang big bass. Oh, Etitran berarti yang Prince itu? Ya. Oh, berarti Casper dulu pas rilisan juga kesini, Mang Arif? Iya, diambil sendiri. Wih, lah sekarang ini ambil DP5 MSM gimana rasanya? Ya, alhamdulillah. Tetap di sini apa di Pegasus? Itu yang bikin saya dilema. Tapi hati ini nggak bisa mendua. Ya, ya jadi itu guys, Mang Arif dilema. Mau milih DP5 apa Pegasus? Menurut kalian di mana ini? Ada cari ilmu. Ya. Menurut saya. Iya, sayanya dilema. Tetap dukung Mang Arif dimanapun unitnya. Yeah, pasang apa Om? Biasa, modul yang lagi viral nih. Waduh, ini dia. Tadi yang pada nanya ini, pasangin modul DAF gak? Tuh, langsung dipasangin sama Om Denny. Ini ternyata ada pasnya aku sama Om Denny di sini. Lagi pasang. Wis. Berarti siap tampil ya Om ya, langsung ya? Belum 100%. Belum 100%. Masih mau ditambahin Pakistan lagi nanti berarti. Iya. Oke, kita tunggu aja ini. Pokoknya doa terbaik aja ya. Oke, amin. Siap. Dukung selalu Tuan Muda sama Om Denny di MSM. Nah, ini udah mulai dicek listrikannya, mulai dari aksesoris, lampu depan, lampu sein, interior. Dicek semua. Yang itu. Nah, kalau yang pink ini masih dipasangin, teman-teman tuh. Strobonya, running tag-nya masih dipasangin. Dino variasi. Weh, Bang Dino, di sini lagi Bang Dino. Nih, tadi setirnya miring teman-teman, jadi masih dikalibrasi. Wah. Nggak lupa dong kalau rilisan Astrof harus. Oh, ini modulnya TM nih. Modulnya TM. Mari kita buka ya. Oh, joss.
Mantap Mas. Eh. Saat yang ditunggu-tunggu, waktunya mau pasang stiker dulu kan teman-teman. Yang tadi udah kita spill ya, font sama desainnya. Ini mau dipasang di masing-masing unit. Yang ini tuan muda, yang itu yang pink Casper. Wih, Mas Rudi Widodo. Akhirnya nih mau memasang. Dua-dua aja pasang langsung. Hasil. Tuan muda dan Casper dipasang barengan. Tuh. Penggawanya malah lagi duduk bareng. Sama-sama lagi ngeliatin unitnya dipasangin stiker. Mang, ini mau dipasang stikernya malah tidur. Bisa sampai ngeliatin tuh. Oh iya, sampai ngeliatin. Ini gimana sih? Sambil diawasin ya. Ini modulnya nih. Nah. Tepar malahan. Ini kan kecil-kecil ini dulu aja satu kecil kan ini dulu nih yang pasang nih ini rekamnya satu nih.
ini resmi kepasang ini Casper tuan muda. Biasa coba. Tegang banget yang masang siapa ya, tegang dia. Berget kali, berget lagi. Ngantuk aku coy. Anjay. Pedo. Telepon. Telepon. Tanggal 9 Maret. Oke teman-teman, ini terus kita pasang ya. Dulu kan buat 2 unit terbaru MSM Akawisata Tuan Muda dan Casper. Ini mungkin nanti jadi MSM 047 sama 048 ya teman-teman. Soalnya kan kita tahu kalau yang paling baru itu 046, itu yang Maudi ya teman-teman. Nah sekarang nambah lagi 2 terbaru, jadi mungkin ini 047 sama 048. Red Upin Ipin comeback buat Buda dan Casper. Oke teman-teman, sekarang udah sore ya. Tadi kita di sini dari pagi sampai sekarang ini jam 3:30 sore. Ini cuacanya udah mendung dan ini masih belum ada tanda-tanda mau rilis. Karena dia mau ngecek kelistrikan, terus pasang seat TL sama seat driver ya. Jadi masih lama. Dan ini bareng Mas Adi Ariana, aktor FYP. Punya YouTube juga nih Mas Adi ini. Apa YouTube-nya Mas? Jangan lupa subscribe YouTube-nya Adi Ariana. Oke, tuh subscribe juga teman-teman buat yang suka nonton konten telolet. Nanti Mas Adi ini di spot di mana? KM121. Ya, ngacak lah kalau oh, saya. Oh, ngacak. Tapi serinya di 121. Iya. Oh ya, tuh subscribe bersama ya. Sama Bang Hendra Riana, jangan lupa subscribe juga. Oke, tuh subscribe tuh semuanya pokoknya. Nah, ini kita mau balik ke tempat finishing. Kita mau lihat udah selesai apa belum tadi pas pasang kelistrikan sama seat driver sama TL. Oke, ikut terus video baca. Ya oke teman-teman, ini kita udah kembali lagi di gedung finishing. Tadi habis makan ya, keluar sebentar habis makan, ternyata sudah terpasang teman-teman.
ini juga lagi dipasang nih. Ada yang lagi masang sesuatu, guys. Wow. Pengetesan Pakistan. Pakistan. Oke. Spill. Masang Pakistan, Om. Asik. Yang nomor 2 tuh kurang kencang. Ini kok cepat bahasnya tuh. Ini langsung dipasangin Pakistan tapi di bawah dulu ya. Mungkin nanti bakal udah ke atas. Sampai bergema dicobain telolet Pakistannya tuan muda di Adi Putra. Bang Jo,
mantap. Definisinya lah abangku. Mana lah abangku. Nah ini interiornya nih. Seat 22, 50 seat. Dia pakai seat dari Aldila ini. Terus kalau yang Casper dia ada pink-pinknya. Kalau yang tuan muda dia AC-nya itu 22, 50 seat. Silakan kalau yang mau reservasi hubungi MSM Ava Wisata Official. Kopo di. Kasih mas. Lega. Mewah pol DB5. Gampang mana? Enggak. Ayo Bang Arif masuk dong ke dalam Casper. Ya, pertama kali. Dah, ini dia. Senjatanya dikeluarkan. Kenceng eh. Emang di sana enggak? Enggak. Apa? Apa kamu mungkin belum ini belum klik ininya kali ini. Oh, masih nungguin gua itu. Ayo sekarang hotel. Ayo yang dia tuh gua. Mungkin kamu kurang berbuat amal baik, brother. Hah? Kamu kurang berbuat amal baik. Ini gini aja dulu kalau keringnya di garasi. Hah? Mungkin kamu kurang berbuat amal baik kan? Kan bukan barang gua juga. Oh, kan kenceng deh. Terima kasih Hans Style sudah menggip. Hans Style. Terima kasih Hans Style. Follow juga nih tuan muda. Oke, gasken. Gasken guys. Upin Ipin comeback, iya, weh Dias, terima kasih guys. Ini ada Bang Dias. Bang Dias ya? Bukan. Ya oke teman-teman, jadi ini dia 2 unit MSM Ava Wisata Jetbus 5 terbaru yang bakalan rilis sore ini teman-teman, dengan tulisan Casper Reborn dan Tuan Muda Reborn. Nah ini spesial banget teman-teman, karena di 2 unit terbarunya MSM Astrof ini dia pakai livery yang berbeda dari unit-unit sebelumnya teman-teman. Jadi dia livery baru. Jadi ini menggunakan livery baru yang belum pernah dipakai di MSM Ava Wisata ya teman-teman. Jadi ini livery varian baru. Karena kalau yang Hino RM milik MSM yang sudah rilis duluan, yang urutannya mulai dari MSM 39 Grand Handsome, itu kan pakai livery yang namanya di samping gini ya. Dari dia vertikal gitu, dari atas ke bawah tulisannya Astrof gitu ya, dengan livery yang simple. Nah berbeda dengan 2 unit yang bakal rilis ini, dia liverynya itu gradasi pink biru sama hijau putih teman-teman, dan dia dikasih aksen kayak tribal gitu, kayak lingkaran-lingkaran gitu. Dan ini dikasih nama Astrof lagi setelah beberapa rilisan sebelumnya itu dinamai Fadel. Ini kembali ke Astrof ya, anak Pak Haji Dadan yang pertama. Setelah kemarin diberi nama Fadel, anak Pak Haji Dadan yang kedua, yang tengah. Nah ini memakai kombinasi warna pink, terus biru, dan di tengah-tengah itu ada gradasi ungu gitu ya, sama ada kayak warna abu-abunya. Nah kalau yang satunya ini sama,
Nah, ini yang tuan muda ini dia berarti itu putih. Berarti lagi foto bareng. Telat kita. Oke, gue dulu dah. Oke, persiapan rilis di jam 17.14. Kita nunggu dari jam 9 pagi. Alhamdulillah, ini akan menjadi detik-detik rilisan 2 unit MSM Avawisata terbaru Z-Bus 5. Bukan Casper Ribbon dan Tuan Muda Ribbon. Oke, kita tunggu di depan. Ih, cakep banget livery-nya. Pink. Mas. Lurus, lurus. Kalau gak sampai bilang aja. Terus dia menemukan saya gak mundur. Wow, ini pas banget keluarnya Juragan 99 yang double decker Dream Coach Tweety. Udah mior juga. Bismillahirrahmanirrahim, resmi rilis 2 unit terbaru Z-Bus 5 MSM Avawisata Tuan Muda Ribbon dan Casper Ribbon. Semoga diberi kelancaran dan keberkahan dalam melakukan setiap tripnya. Amin. Oke, okay, yo.
bumbel. Yo yo. Jaltim. Dadah. Menyala adan lu. Kocak keder. Naik. Yang udah rekam tadi jangan lupa posting ya. Harus ada lagu baru berarti, Mang. Alhamdulillah. Ada. Slang. Itu baik. Dari Johor. Di Johor. Iya, Johor. Mantap. Johor. Alisa sambetas yuk. Gimana Bapak Arif? Oke, ini persiapan keluar dari Adibuto. Ini lagi pengecekan dulu di pos satpam sama melengkapi dokumen-dokumen. Oke. Nah, ini kita udah di depan Adibuto. Ini cuacanya hujan ya, teman-teman. Cukup deras. Tapi di sini banyak banget teman-teman mania yang nungguin. Setia nungguin dari pagi. Nah, ini juga ini. Halo. Nungguin dari jam berapa? Dari jam 4-an atau jam 3-an tadi? Jam 3. Iya. Wow. Lama banget, Mas. Wah, iya. Namanya juga bisrilisan. Iya, sampai hujan-hujanan, Mas. Mantap, UTM. Ini aku loh, enggak pakai apa-apa. Hujan-hujanan cuma pakai jaket. Iya. Wah. Ini hujannya terus banget, teman-teman. Jadi, sambil nunggu UTM. Ayo. Ini sama kayak pas rilisannya Tegal Jaya itu ya. Jadi pas rilis itu pas hujan terus banget. Jadi teman-teman yang nungguin tuh rela hujan-hujanan teman-teman demi menunggu rilisan. Ini persis banget pas kayak rilisan Tegal Jaya. Oke, langsung aja kita masuk ke pista. Hujan ini berkah ini. Thank you.
Belum makan dong, Mas? Hah? Bakso pentol ya? Udah, wis hilang kok.